Jadi max ratingnya udah 97 teman-teman dengan catatan memasukkan tipikal guys. Yo guys, balik lagi di Blast Purnama. So welcome back to my channel. Jadi di kesempatan kali ini teman-teman, di video kali ini aku mau membagikan ke kalian mengenai review salah satu klub premium pack ya teman-teman ya, yang kapan hari kemarin sudah aku beli teman-teman menggunakan 2000 koin ya. Nah di sini aku mau mereview pack Barcelona yang mana di dalamnya ada Ansu Fati teman-teman ya. Nah di sini udah aku pack sehingga semuanya sudah habis teman-teman, pemain yang tersedia udah hangus semua. Nah di salah satu pemain ini, di si dalam pack ini ada Ansu Fati yang dikategorikan Konami sebagai legenda. Legend teman-teman. Nah, di sini aku urutkan di urutan perekrutan. Nah, di sini kita akan menemui Ansu Fati, teman-teman ya. Oke, ini Ansu Fati, teman-teman. Kita cek detail pemain. Nah, ini usianya masih muda banget, teman-teman, 18 tahun ya. Nah, ini tipe kartunya legenda FC Barcelona 2000 dan 2021 limited edition. Oke, jadi di sini kita intip gaya bermainnya saya produktif. Nah, ini enaknya teman-teman seperti halnya pemain premium pack lainnya ya. Di sini ditekankan pada penguasaan bola, jadi enak banget teman-teman nanti buat main penguasaan bola. Seperti biasanya nanti kita sisakan poin kemajuan ya teman-teman ya. Misalkan kalau 80 dia udah enak banget apa belum. Nah, di sini udah aku latih di level 22. Level max-nya, jadi kita dapat jatah poin kemajuan 42 teman-teman. Dapat poin kemajuan 42. So langsung saja kita gaskan dia di skill-nya teman-teman, multi ability-nya ya. Oke, kita menuju ke kemajuan pemain. Nah, ini aku keep aja dulu teman-teman ya. Nanti akan aku boost di penguasaan bola sesuai dengan gaya main dominannya. Di sini akan menjadi 90, butuh satu aja teman-teman karena memang tipikalnya dia sudah possession-nya udah 80. Oke, kita manfaatkan poin kemajuan yang 42 ini teman-teman ya. Misalkan kalau disarankan dapatnya berapa teman-teman? 93. Mungkin aku akan mengulik lagi seperti halnya Neymar kemarin bisa sampai 97 teman-teman ya. Nah, di sini ada tembakan 4, passing 4. Mungkin passing-nya ini akan aku kurangi teman-teman. Tapi dia passing-nya kentang banget teman-teman ya. Kemudian kekuatan di udara aku kurangi. Aku kasih ke kekuatan tubuh bagian bawah agar bulat menjadi 90 speednya. Nah, ini udah 94 teman-teman ya. Udah 94. Oke, speednya udah 90, stamina udah lebih baik dengan kekuatan tendangan 79. Tapi ini habis teman-teman, jadi aku harus sisakan satu ya. Mungkin di umpan kita cek masih 94 teman-teman. Oke. Kemudian kalau kita finishingnya berapa ya Ansu ya? Ansu finishingnya 76 teman-teman. Jadi dia memang nggak bagus-bagus amat untuk finishing teman-teman. Jadi dia harus nyayap ya. Kita cek di pass hub teman-teman. Nah, ini kita masuk ke Barcelona. Kemudian Ansu Fati. Kemudian kita level maksimalkan. Iya, memang ratingnya 94 teman-teman. Kemudian untuk kita di gaya main tim yang 100, dia bisa 97. Ya benar, berarti maxnya 94 dengan penembakan 4, passing 4, dribble speed 8, dexterity atau ketangkasan 8, dan low body strength atau kekuatan tubuh bagian bawah 7. Oke, nggak beda jauh dengan racikanku tadi teman-teman ya. 4487. Tapi aku lebih fokus di speed tadi ya teman-teman ya. Oke, kita cek seperti ini teman-teman. Memang untuk penyelesaiannya nggak bisa kita paksakan lagi teman-teman ya. Yang penting dribble bolanya oke aja lah teman-teman ya. Oke, untuk umpan kita kurangi lagi. Kita alokasikan ke ketangkasan teman-teman. Tetap 94. Oke teman-teman, jadi ini aku sisakan di sini aja teman-teman ya. Jadi, harusnya kan kayak gini teman-teman. Kalau menurut eFootball Hub ya. Tapi oke, kita harus sisakan satu teman-teman untuk gaya possession. Oke, langsung saja kita gaskan. Inilah Ansu Fati.
Premium Pack Barcelona, dan kita masukkan ke permainan atau di formasi, di taktik permainan. So ini dia formasi, sorry ganti formasi di 4-2-1-3 teman-teman ya. Kita ganti di formasi 4-2-1-3 dulu. Nah ini serangan balik cepat, penguasaan bola ini oke. Pakai El Roman oke. Nah ini dia, kasihkan ke sini dan check this one out guys, masih 96 benar teman-teman ya. Jadi nggak bisa teman-teman, jadi satu-satunya cara untuk membuat 97 di eFootball Hub harus dengan mengorbankan permainan possession ball teman-teman. Ini masih 80 teman-teman, jadi nanti aku coba ya, misalkan dengan gaya main 80 apakah dia tetap bisa klop. Nah kemudian kalau misalkan di 96 ini aja udah enak, ya udah mungkin cukup di sini aja teman-teman, di 96 aja. Nanti sisanya aku kasih di shooting ya, atau penembakan ya. Ansu Fati 94. Nah ini masih sisa satu teman-teman, nanti kita bisa dibuskan di kecakapan gaya main, atau mungkin bisa ditambahkan untuk satu kali lagi menjadi umpan teman-teman, 3-3 seperti ini ya. Oke jadi itu teman-teman, rating maxnya 96, bisa 97 dengan catatan tadi sisa poin kemajuannya dialokasikan untuk, nah ini ada, masih ada satu dipolkan, jadi nggak butuh ngelatih kecocokan gaya main teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini Ansu Fati udah aku simulasikan atau udah aku taruh di gaya permainan possession gaming, aku taruh di LMF, LWF atau di RWF, tetap 96. Jadi udah tetap 100 teman-teman ya, udah ngangkat ya, dengan catatan semua dibus dengan pemain-pemain atau didukung dengan pemain-pemain yang punya gaya kecakupan main yang cukup tinggi 99. Kemudian ada di sini 99 juga. Kemudian ada di sini 95. Kemudian 99, 95, kemudian Mbappe 99, Messi 90, bahkan Neymar 80. Jadi ini nanti mungkin aku nggak apa-apa sampai di sini di 80 ini juga nggak apa-apa teman-teman, tapi tergantung teman-teman ya, seleranya kayak gimana. Tergantung gaya kecakupan main kah atau mungkin ditambah position. Nah, jika aku ini menitik beratkan untuk memainkan kemudian Upamecano di sini, ini pasti 99. Dengan misalkan aku taruh pemain yang misalkan kalau kita upkan satu lagi ke 90 teman-teman, dengan sisa poin satu kita, milik kita, aku simulasikan dengan ini yang 90 ya, aku carikan pemain yang rating 90, kecocokan main 90. Sebentar aku carikan teman-teman, aku carikan ya 90. Nah ini mungkin oke, ini 90 ya, misalkan aku taruh di Ansu, ini tetap gaya mainku tetap 99 teman-teman ya. Misalkan kalau aku boost dengan, walaupun aku boostkan dengan 90, jika aku masukkan back andalanku ini, jadi tergantung kecocokan gaya main kalian aja teman-teman ya, tetap dia 90. Jadi tetap di 99 ininya, gaya main timnya 99. Jadi mungkin tetap aku maxkan, aku pakai semuanya aja, aku di 80 aja teman-teman ya. 80 dengan 90 nggak beda jauh, jadi mungkin aku gaskan teman-teman, karena di kebutuhan timku 80 dengan 90 nggak ada bedanya teman-teman. Jadi mungkin aku gaskan sisa ini di kemajuan pemain untuk statistik di umpan 3388, mungkin ini bisa teman-teman screenshot ya, misalkan kalau nanti bisa menjadi 90 atau 97 atau rating max 33888. Oke kita gaskan teman-teman, di sini umpannya jadi agak naik teman-teman, lumayan lah ya, nggak akan jadi ini ya, kita tadi asalnya seperti ini dengan sisa satu poin kemajuan, jadi kita gaskan di tembakan. Ini menyangkut tiga aspek permainan, dan kalau ini hanya dua, umpan rendah dan umpan lambung teman-teman. Misalkan kalau kita gaskan di sini, umpannya 72, dengan umpan lambung berapa? Kah 64. Nah jika aku boost di passing hanya 73 dan 65, masih kentang teman-teman ya. Ya udahlah, kita booskan yang gede aja sekalian, yang penyelesaian teman-teman.
ini di 4. Oke, kita gaskan di sini aja. Ya udah 94. Semoga bisa nanti menjadi 97 di rating maksimalnya. Yuk, check this one out guys. Kita lihat Ansu Fati max rating. So, this is it. Check this one out guys. 97. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, 100. Jadi max ratingnya udah 97 teman-teman, dengan catatan memasukkan tipikal gaya permainan yang diimbangi teman-teman lain yang 85, bahkan Davis masih 85 teman-teman. Nah ini nanti bisa diakali juga teman-teman ya, mungkin aku akan lebih amannya memasukkan pemain dengan rating tinggi, kecakapan gaya main tinggi. Ada Maldini di sini teman-teman. Maldini aku masukkan, bisa menjadi opsi untuk nge-backup dia teman-teman ya. Nah di sini oke, kita masukkan ke ini teman-teman. Oke, nah kita lebih aman lagi ya teman-teman ya. Oke, nah kali ini kita masukkan tetap 99. Jadi oke, harus diimbangi dengan pemain-pemain lain yang 90. 80-nya menyisakan satu Neymar aja teman-teman. So, itu tadi dari aku teman-teman. Kita nanti cek Ansu Fati di match online teman-teman ya, di video terpisah. So, thanks for watching guys. So, thanks for watching guys. Jangan lupa comment, like, subscribe, juga nyalakan loncengnya. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. So, tetap sehat, tetap semangat. Patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Stay safe and see you on the next video.